Dilakukan pemukulan oleh tersangka, ya. Jadi di beberapa tempat di tengkuk, kemudian di beberapa tempat sampai dengan mau bersungkur, kemudian diambillah batu ini untuk dipukulkan ke tengkuk dan ke beberapa daerah di tubuhnya korban, sehingga menyebabkan korban tersebut meninggal. Setelah meninggal, kemudian tersangka ini menyeret ke tempat yang agak jauh, kemudian ditinggalkan. Nah, setelah tersangka ini membunuh dari korban, kemudian dia mengambil uang dari korban, mengambil uang kurang lebih 1.100.000. Kemudian dia mengambil juga HP, termasuk juga sepeda motornya. Dan HP ini sempat dijual di daerah Malang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.